cepat. Menyikapi aduan masyarakat kalau di sekitaran depan LP Cipinang itu sudah mulai banyak wanita malam maupun waria yang beroperasi, dan itu bisa menjadikan kerumunan, sehingga tadi selain kita bubarkan, kita langsung amankan mereka. Ada 12 orang ya, 12 orang yang terdiri dari waria, WTS ya, dan itu kita akan serahkan ke Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Jadi setelah kita data, kebanyakan warga dari daerah Jawa Barat ya. Ya mohon maaf, tadi ada 4 orang dari Subang, ada yang dari Bekasi ya. Kebetulan hanya 1 orang yang benar-benar asli dari Jatinegara. Ini rata-rata emang mempunyai KTP identitas ya, Pak? Mereka KTP-nya rata-rata KTP daerah. Ya itu data yang kita dapat. Hanya 1 orang tadi ya yang KTP DKI.